Syedrolun, proses pengamatan fenomena alam berupa gerhana matahari cincin di Banda Aceh, salah satunya berlangsung di Gedung Tsunami Disaster Mitigation Research Center, TDMRC, Kecamatan Meraksa. Pihak BMKG Aceh Besar juga mempersiapkan sejumlah peralatan termasuk kacamata khusus agar dapat digunakan warga untuk melihat langsung proses gerhana matahari yang bertepatan dengan peringatan 15 tahun gempa dan tsunami Aceh. Untuk ibaratnya kalau untuk ilmu alam kan jarang fenomena kayak gini ya, satu-satunya bisa lihat kayak ini kan ibaratnya wow lah, karena bisa lihat dengan ada alat bantu secara langsung gitu. Tapi untuk di satu sisi lain itu secara ilmu agama, kalau menurut orang tua kan mungkin ada pertanyaan kenapa itu juga ada ketakutannya, ada juga ke ibaratnya rasa keunikan. Kalau sesuai dengan perhitungan kami itu sekitar 91 sampai dengan 92% seperti itu. Kalau pengaruh dengan cuaca di bumi sendiri gitu Pak, mungkin ada pengaruh dari gerhana matahari, baik, ada pergerakan atau... Dari apa yang kita kita koordinasi dengan teman-teman di meteorologi, bahwasanya tidak ada pengaruh cuaca secara signifikan. Namun demikian, kita sudah bisa melihat saat matahari full itu kan tentu sinar matahari akan menyadari bumi secara sempurna. Tetapi saat terjadi gerhana matahari cincin, tentu sinar matahari ini akan tertutup oleh bayangan planet yang lainnya seperti itu. Jadi selain bisa melihat langsung menggunakan kacamata maupun teleskop yang disediakan, juga disediakan satu unit layar proyektor berisi visual proses gerhana matahari. Tak hanya di gedung TDMRC Syedrolun, pemantauan gerhana matahari cincin ini juga dilakukan oleh Pusat Studi Falak, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna, Serambi On TV.